GTV. Kemudian pertanyaan yang berikutnya Ustaz dari nomor akhir 571. Bismillah, afwan Ustaz mengganggu. Sebelumnya izin bercerita, ada seseorang sebut saja si A Ustaz. Ia sakit di kaki kanannya sehingga dia tidak bisa ditekuk. Sudah minum herbal, dipijat dan juga sudah dibekam tapi tidak ada perubahan Ustaz. Lalu si A ini bercerita ke temannya si B perihal sakitnya. Kemudian si B bilang bahwa A ini adalah ini ada masalah dengan seseorang wanita dan di kakinya ada anak kecil yang menggandoli Ustaz. Si A minta si B untuk mengusir anak kecil itu dari kakinya Ustaz. Setelah diusir, qadarullah kaki si A ini diusir tidak dengan cara enggak ada. Tidak ada Ustaz. Dan bisa ditekuk Ustaz. Yang saya tanyakan bagaimana sikap kita sebagai saksi, apakah mempercayai hal ini dapat mengganggu keimanan kita Ustaz? Karena semua Allah yang berkehendak dan memberikan sakit atau menyembuhkan Ustaz. Bagaimana cara menenteramkan hati kita, yaitu kita sebagai saksi Ustaz, padahal kita tahu orang yang mengusir atau menyembuhkan si A adalah orang yang sebenarnya harus disembuhkan karena ia diganggu jin Ustaz. Taib. Mohon solusinya Ustaz. Taib. Ini biasa dikenal dengan indigo ya, atau orang yang punya mata batin dan semisalnya. Ini semuanya adalah gangguan jin. Ya, jadi tidak normal, abnormal. Ya, jadi bukan paranormal tapi tidak normal sebenarnya. Para tidak normal. Nah, para tidak normal sebenarnya. Nah, seperti ini memang kadang-kadang benar apa yang dikatakan oleh jin. Cuman biasanya seperti itu jin itu nanti minta timbal balik. Allah mengatakan wa yamayashuruhum jami'an ya ma'syaral jinni qad istaktartu minal ins. Wa qala awliya'uhum minal ins rabbana istamta'a ba'dhuna bi ba'dhin wa balaghna ajalana alladhi ajjalta lana. Qala an-naru mathwakum. Jadi nanti pada hari kiamat ya, maka Allah Subhanahu wa taala memanggil, wahai sekalian bangsa jin, kalian telah banyak menyesatkan manusia. Manusia yang merasa ditolong oleh jin mengatakan, "Oh enggak ya Allah. Kami sama jin itu saling timbal balik mendapat keuntungan." Maka ketika datang ajalnya, maka neraka tempat mereka kembalinya. Para penafsir seperti Imam As-Sa'di mengatakan, jin dan setan itu mendapatkan keuntungan apa? Ketaatan. Ketaatan manusia. Manusia mendapatkan untung apa? Hajatnya terpenuhi, seperti kesembuhan tadi. Ya, barang hilang ketemu, ditolong oleh jin. Ada seperti itu. Artinya apa? Meskipun berhasil, tapi itu bukan jaminan kebenaran. Bukankah perampok kadang-kadang kaya, berhasil, tidak ketemu, tidak tertangkap. Koruptor kadang-kadang bisa, apa namanya, tidak tertangkap, berhasil, kaya raya, tapi caranya tidak benar. Seperti itulah gambarannya orang yang pengobatan-pengobatan alternatif menggunakan bantuan jin dan setan-setan. Nah, seperti kalau memang sudah sembuh ya sudah, tapi jangan sampai diulangi lagi dengan cara demikian. Sebenarnya ada cara yang tanpa dengan cara yang terlarang tadi, di ruqyah bacakan ayat-ayat Allah kalau memang itu gangguan jin, tanpa harus mendatangkan orang yang ada bantuan dengan jin. Nah, ini namanya nusyrah nanti akhirnya, dan itu dilarang dalam Islam. Jadi mestinya nanti kalau terjadi demikian lagi, bacakanlah ayat, bacakanlah doa-doa, insya Allah akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tadi seperti itu adalah bantuan jin dan setan, tidak boleh kita apa namanya ulangi lagi seperti itu. Allahu a'lam. Nah, untuk solusinya untuk yang tadi yang sebagai saksi gimana Ustaz? Saksi agar, gimana maksudnya? Agar hatinya tentram dengan iya. Kabar tadi. Jadi serahkan semuanya kepada Allah, yakinlah bahwasanya yang menyembuhkan hanya Allah. Tapi saat itu tadi memang ada perantaranya dengan cara yang salah tadi, tapi kemudian benar-benar sembuh ya sudah. Nah, itu karunia dari Allah meskipun caranya salah tadi. Tapi kan kita tidak menghendaki. Maka yang penting itu sudah lewat, jangan diulang lagi. Berikutnya kalau ada apa-apa maka gunakan cara-cara yang tidak seperti ini. Nah, jangan datangi lagi orang yang menggunakan mata batin atau yang semisalnya tadi. Itu gangguan jin itu. Coba kalau diruqyah dia pasti akan kepanasan dia nanti. Nah, Allahu a'lam. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان